Ini adalah beberapa kompilasi perkembangan embrio dari awal sekitar 7 minggu sampai menuju sekitar 10 minggu. Nah, ini pada sekitar hamil 7-8 minggu kita sudah melihat Yolksak dengan pertumbuhan tunas tangan, tunas kaki. Tampak kepala lebih besar daripada tubuhnya janin. Jadi embrio masih seolah-olah berbentuk huruf C atau seperti kacang ya, kacang mete bijinya. Terhubung langsung dengan tali pusat ke dinding rahim si ibu. Dan itu ada Yolksak yang berfungsi sebagai cadangan makanan selama 3 bulan pertamanya. Jadi kalau pada kasus-kasus janin yang tidak berkembang, maka Yolksaknya terus membesar karena tidak ada yang memberikan makan ke janinnya. Nah, itu kita bisa lihat tunas tangan kakinya baru mulai bertumbuh. Jadi ini sekitar menuju ke 8 minggu kalau yang kondisi yang ini. Nah, kemudian kita melihat pertumbuhan 8-9 minggu. Ini adalah perkembangan lanjutan dari si embrio, masih terlihat Yolksak yang tersambung dengan janin. Nah, itu tunas tangan kakinya semakin bertumbuh. Jadi ini masih sekitar 8-9 minggu. Kita bisa ukur dari kepala sampai batas ujung ekor 8 minggu 1,65 cm. Jadi ini sekarang sudah 8 minggu, terus nanti kita kompilasi dengan beberapa video pertumbuhan embrio selanjutnya minggu ke minggunya. Nah, perhatikan itu tulas tangan, kakinya sudah sangat jelas. Jadi begitu embrio muncul jelas detak jantung sudah harus ada. Jadi ya tidak ada embrio ditunggu, kemudian detak jantungnya tidak ada. Begitu kita sudah melihat embrio ya, embrionya harus ada detak jantung. Itu sudah kondisi yang mutlak harus ada. Artinya embrio itu berkembang. Nah, ini dari bagian kepala, kembali kita ukur ke bagian ekor, 1,6 cm 8 minggu. Ini Yolksaknya yang masih menjadi cadangan makanan sampai nanti hamil ke-12 minggu masuk 3 bulan. Nah, ini sudah kita lihat kembali. Nah, ini sekitar minggu ke-9 jalan. Perhatikan tunas tangannya dan kakinya semakin lebih jelas ya. Nah, perhatikan itu kondisi keseluruhan dari janinnya sudah semakin jelas. Ini minggu ke-9-10. Tali pusat terhubung langsung ke dinding rahim menunggu nanti plasenta akan muncul pada minggu ke-12. Tunas tangan, tunas kaki sudah semakin jelas terlihat.
bagian kepala dengan tubuh masih berbanding 50%-50%. Jadi kepala terlihat lebih besar dari badan. Jadi kalau nanti kita melihat pada minggu ke-8-9 jelas detak jantung harus sudah terlihat dengan jelas. Nah ini di dalam itu yang tampak tipis itu melingkar adalah kantung ketuban atau amnion. Jadi bayi itu dibungkus oleh selaput ketuban di dalam kantung kehamilan. Nah kita mau ukur CRL atau Crow Ram Length. Kita bisa melihat nanti panjangnya dengan lebih jelas. Jadi ini minggu ke-9 janin. Dari sebelumnya tadi kita lihat minggu ke-7, minggu ke-8. Dia terus bertumbuh. Jadi apabila kita sudah melihat pertumbuhan janin, maka mutlak embrio harus ada detak jantungnya. Nah itu terlihat tangan, tunas kakinya sangat jelas. Kemudian lanjut kira-kira menuju ke 9-10 minggu. Nah ini nanti beranjak menuju ke 10-11 minggu. Perbedaannya agak mepet sedikit, tapi kita sudah bisa melihat pertumbuhan tangan dan kaki yang semakin panjang. Plasenta belum muncul pada minggu ini. Jadi plasenta itu akan selepas minggu 11 itu nanti mulai terbentuk. Nah, ini adalah gambaran janin menuju ke 9-10 minggu. Crow Ram Length panjangnya janin. Ya, 9-10 minggu 2,5 cm panjangnya. Nanti pada tampilan kompilasi selanjutnya kita akan melihat pertumbuhan dari minggu ke-10 sampai nanti minggu ke-12. Jadi ini kompilasi yang urut dari 7, 8, 9, 10 minggu. Jadi apabila kita sudah mengetahui usia haidnya, ukuran janin sudah kita bisa dapat dengan jelas. Jadi ya jelas detak jantung harus sudah ada. Apabila janin tidak ada detak jantung, itu artinya janin tidak berkembang dan memang harus membutuhkan tindakan untuk mengeluarkan atau mengevakuasi. Jadi pada prinsipnya kantung kehamilan kita sudah tahu berkembang, tidak boleh janin itu tidak terlihat karena janin sejak 6 minggu itu sudah muncul dengan detak jantung. Nah ini kalau minggu menuju ke 9-10 apalagi sudah sangat jelas.